Halo, welcome back to my channel Sejadah Biru bersama Langit Biru. Kali ini gue pengen bikin video update ya teman-teman buat Vicky Naki dan Tukba ya. Dan kali ini gue ada di Instagramnya Sharing Corner. Jadi akun ini nggak hanya gue yang pegang ya, ada beberapa admin Sharing Corner yang pegang. Jadi gue nggak selalu ada di sini ya teman-teman. Pada waktu-waktu tertentu aja. Dan kenapa gue bikin update dari akun ini, karena ada yang mau gue share. Ya, salah satunya adalah, ya nggak penting sih, adalah kemenangan gue dapat di hadiah nih kayaknya dari Shine Bright ya, Shine Bright. Kita sering dapat info dari dia juga ya teman-teman mengenai Vicky Naki. Dan kebetulan dia tadi bikin kecil-kecilan, tebak-tebakan kecil-kecilan. Gue iseng aja jawab, nggak taunya menang teman-teman ya. Alhamdulillah. Terutama untuk memperkenalkan Sharing Corner ya. Jadi mudah-mudahan Sharing Corner lebih terkenal lagi teman-teman. Dan ya itulah di share tiga kali Sharing Corner ini sama Mbak Shine Bright. I am sick. Nah, yang terakhir ini dikasih tahu Vicky Naki, teman-teman. Di tag lah Vicky Naki ya, Sharing Corner gitu kan. Dan daripada nggak ada kerjaan, akhirnya gue chat aja langsung Mbak Shine Corner, Shine Bright ini ya teman-teman, karena dia juga chat gue untuk kasih hadiah. Nggak tahu kayaknya buat cewek deh hadiahnya ya, mungkin nanti gue kasih buat istri gue ya. Dan di sini iseng-iseng ada percakapan. Nah, ini kan daripada nggak ada info sama sekali, akhirnya gue nanya dong, tapi nggak banyak-banyak nanyanya, cuma Vicky kemana? Nggak ada berita ditanyain nih. Adakah mau roadshow dia minggu depan? Wow, Vicky mau roadshow minggu depan ya teman-teman, catet itu ya teman-teman. Ini imun buat para penggemar Vicky Naki ya tentunya. Dan hari ini Vicky langsung update status ya. Dan ini kemarin ini di acara Ria Ricis ya teman-teman. Pakai kamera apa ya, 360 ya, yang muter-muter gitu itu. Dan ini muka ngeselin ya. Muka ngeselin ini. Dan ini ada yang chat katanya ganteng amat, buset. Ganteng dari mana? Katanya wow, jelas dong, wak wak wak, dia bilang gitu kan. Ini langsung aja gue bikin status gitu kan, bikin status dari Sejadah Biru nih ya. Ini Vicky Naki lagi belajar memanah teman-teman. Ini video udah lama ya, ini video tanggal 26 November, dia ada kerjaan. Jadi ini kayak perlombaan memanah gitu teman-teman, di Bogor, di puncak Bogor ya. Dan Vicky Naki sebagai pembukanya keren banget ya pokoknya. Gua ada videonya sih, lupa gua mau share, tapi nanti deh, nanti gua share videonya, video Vicky Naki lagi membuka acara memanah asmara. Lihat panahnya aja ping-ping begitu. Aduh, bener tuh Pak ya, Vicky suka sama ping ya. Gua pikir enggak loh, bener itu dia pilih panahnya itu warnanya pink teman-teman. Dan ini gue baru nemu, lucu banget ini. Ini jadi udah lama kayaknya ini video, cuma gue nggak nonton kayaknya. Dan gue baru nonton sekarang. Dia ini ketemu sama banci Thailand ya, pokoknya Lady Boys. Gue ngakak juga. Lady Boy. Yeah, I know. Seneng banget ya ketemu Lady Boy. Tukba sebenarnya harus tahu nih, Tukba harus tahu dia pasti diledekin sama Tukba. Nah, langsung aja gue kerjain. Gue langsung tag Vicky Naki, Tukba sama Vicky Naki nih, gue jajarin nih, mirip-mirip nih. Ini sekarang kelakuan Tukba teman-teman udah mirip banget sama Vicky ya, semua kelakuan Vicky di copycat sama Tukba ya. Dia kayak lagunya Peter Pan ya, menghapus jejakmu itu kan. Peter Pan jalan gitu, diikutin sama siapa sih yang cewek itu tuh pemeran ini,
Ada Apa Dengan Cinta. Itu ngikutin. Nah, Tuba tuh kayaknya kayak gini, teman-teman. Dia ngikutin semua kelakuannya Vicky ya. Termasuk kata-kata, it is what it is, terus apa ya? Banyak deh, banyak banget slogan-slogan Vicky itu yang diikutin Tuba, termasuk wajah kayak gini nih. Bikin Tuba ngikutin, padahal ini bikin ngeselin ya. Wah, ada ambulans, teman-teman. Dan besok adalah di Anies Rembes ya, kalau salah ya, Anies Rembes. Besok itu ada acara di Tangerang, teman-teman. Anies Rembes mana, jauh banget ini. Tuba enggak ada ya. Tuba enggak ada. Apa? Aduh, enggak follow kayaknya Anies Rembes di sini nih. Jadi besok itu ada acara di Tangerang ya, teman-teman. Ada di ininya apa deh, Anies Rembes, gue lihat. Dan ada di video gue sebelumnya juga, gue kasih tahu kalau besok tuh akan ada acara Vicky Naki di Tangerang. Dan bareng sama Ivan Seventeen dan wakil gubernur, wakil wali kota ya, wali kota Tangerang. Wah, pakainya seru banget itu. Gue kalau nggak ada kerjaan, gue bukan nggak ada kerjaan sih, maksudnya gue besok itu bini gue libur dan pasti dia minta jalan-jalan kalau libur, jadi dia. Jadi mungkin gue nggak bisa kesana. Kalau deket-deket pasti gue samperin ya, gue nyamar aja lah. Oke, teman-teman, itu update gue untuk hari ini. Mungkin ntar malam ada update lah, mudah-mudahan. Biar update, biar tahu ada orang gitu. Bahwa ada kehidupan, ada imun gitu ya, teman-teman. Oke, gitu aja. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye. Ketika bitiriyorum. Falan filan böyle çok moralim bozuldu benim. Aşırı moralim bozuldu. Bana bile değil ki internetten açtı bu. İnternetten aç. Sürekli böyle WhatsApp'tan bir şeylere bakıyor falan filan böyle. Peki Türkiye'ye geldi şimdi. Bu Peki sabaha gitmiş. Şimdi zurnayız. Konuşmak ister misin? Konuş. Duydu bir kere. Konuş. Hadi bir selam ver. Hadi. Selamun aleyküm. Bitiriyorum.